Oke, aku selesaiin dulu yang sebelah kanan. Hai hai, aku Tiara Taranipa and welcome to my YouTube channel. Oke, ini adalah video jumpingan. Jadi sebenarnya aku lagi bikin video sebelumnya, cuman aku mau kasih di sini video tutorial gambar alis. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku gambar alis, just keep on watching and let's get started. Oke, pertama yang harus kalian siapin adalah pensil alis. Ya iyalah ya. Aku pakai pensil alis aja. Di sini ada Wardah sama Viva. Ini mohon maaf jangan terlalu fokus sama bentuknya karena udah kecil banget dua-duanya, apalagi yang Viva. Tapi ini kualitasnya dua-duanya oke banget. Kalian harus cobain. Dan selanjutnya, kalau kalian mau, selanjutnya kalian harus nyiapin concealer dan flat brush. Flat brushnya boleh yang kayak gimana aja yang kalian punya, pokoknya dia yang flat untuk nanti ngerapihin si warna alis yang nggak rapi gitu. Atau kayak gini bisa flat brushnya, pokoknya yang kalian punya. Dua ini adalah optional. Kalau emang kalian mau rapih banget, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau kalian nggak mau ya, kalian butuh pensil alis aja. Ini aku pakai dua karena ini yang satu untuk ngebentuk, ngegambar bentuknya. Yang satunya untuk ngisi, karena ini warnanya menurut aku bagus banget, si Viva Brown. Jadi kita langsung coba. Jadi, yang paling penting adalah pensil alisnya itu harus tajam, nggak boleh tumpul, karena kalau tumpul bakal susah banget dan bakal nggak bagus nanti hasilnya. Pertama, kalian harus ngegaris dulu bagian sini sama bagian bawah. Terserah mau mana yang duluan. Sekarang kita yang bawah dulu aja lah. Ini kan aku ada rambut-rambut alis yang aku nggak cukur karena aku nggak mau cukur, jadi biarin aja, nggak aku terlalu pikirin. Tapi ikutin garis terus lurus gini, terus ke belakang gini. Oke, baru atasnya. Sampai di sini, ikutin ketemuin ke bawah. Cara halus gitu, jangan kasar. Nah, oke, udah kayak gini. Sekarang kita arsir dalamnya dari bagian ekor dulu. Kalian kalau mau nembelin bagian sini dulu, belakang. Arsir gitu pelan-pelan, jangan diteken. Oke, sudah begini aja. Sekarang aku mengisi pakai yang Viva warnanya. Jadi dicampur gitu loh, dikombin. Ini warnanya kayak bagus banget dua-duanya. Tarik-tarik sedikit. Oke, kalau udah kayak gini, kita rapihin pakai tutupnya yang Wardah. Gini. Bagian depan sini. Sisir ke atas pelan-pelan. Terus baru tarik ke belakang. Pelan-pelan aja. Kalau bolong, isi aja.
Oke, ini saatnya pakai concealer. Kalau emang kalian mau rapi banget ya pakai concealer. Bagian yang enggak rapi. Giniin aja. Terus biar nggak terlalu kelihatan garis putih gini, di blend aja ke bawah. Udah, gini aja hasilnya. Oke, aku selesain dulu yang sebelah kanan. Oke, udah selesai nih hasilnya. Semoga video ini membantu, dan kalau kalian suka, langsung aja like, subscribe, and comment di bawah sini. Kalian juga boleh banget kasih aku advice, saran, dan semuanya tentang makeup apa lagi yang bisa aku bikin video tutorialnya. So, thank you so much for watching, and see you guys on my next video.